Pendapat kita World Pride, Pro Never Quit. Ini adalah main event kita pada malam hari ini. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters kita yang sudah siap bertarung pada malam hari ini. Fighters di sudut biru dengan julukan Ken, kelahiran Minahasa Utara, 26 tahun, 172 cm dengan disiplin bela diri BJJ dan juga boxing from Kicks MMA Sulut. Yesreel Moko Brasil. Sementara fighters kita di sudut merah, kelahiran kota Sukabumi, 28 tahun, 174 cm. Dengan disiplin bela diri boxing, The Hitman, Angga. Dan pasti inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Sino, a.k.a. Bung Francino Tirta. Dewan juri, Bung Max Metino, didampingi Bung Linson Simanjuntak, juri 1, David Strum, juri 2, David Kraft, juri 3, Soma, dan pastinya wasit Muscadi. Fighters, selamat bertarung! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves, kembali ke sudut. Juri 1. Juri 2. Partai Contender Fight kita malam ini. Yang berkenaan melawan Angga. Silakan Bung Bram dan Bung Deddy. Terima kasih Ovi. Dan langsung saja Yesreel langsung. Dia tidak menunggu lagi. Dia tidak mau berhadapan. Take down langsung dibanting, dibawa ke bawah. Ini dia permainan dari ground game dari Angga langsung ke bawah, langsung menuju ke mount dan dari situ ground and pound atau submission. Langsung saja. Nah, ini Yesreel, langsung saja dia menuju ke ground game. Dia tidak mau berhadapan pada dengan tinju. Satu anaconda choke coba dilakukan oleh Angga. Langsung saja. Tapi dia salah roll nih, Bang. Dia mesti roll ke sebelah kiri. Yes. Betul sekali, baik. Dia harus menangkap satu kakinya di sini supaya menangkap satu kakinya. Cepat sekali, 45 detik saja, tidak ada 50 detik. Dan Angga Anaconda Choke memastikan dirinya menjadi seorang kontender untuk menantang JK Saragi. Hanya perlu satu ronde, hanya perlu kurang dari 50 detik. Ya, Angga sudah bisa memenangkan pertandingan. Wow. Dan dia bilang itu, dia dengan posturnya dia bilang, saya mau beltnya, saya mau sabuknya. Luar biasa, memang tidak percuma, dia memang nomor satu. Memang layak untuk menantang sang juara JK Saragi. Jadi mari kita kembali ke arena untuk keputusan official. Baik, kami juga mengundang Chairman One Pride, Bapak David Burke, dan pastinya Bung Sino, Bung Max, dan Bung Linson. Kita bergabung bersama-sama di atas oktagon, di atas One Pride Arena. Dan mari kita umumkan pemenang kita pada malam hari ini. Baiklah, pecinta One Pride, Pro Never Quit. Pastinya wasit memutuskan kemenangan dari sudut merah, Angga The Hitman. Ya, luar biasa. Angga berhasil melakukan Anaconda Choke pertama di ajang One Pride Pro Never Quit. Tentu saja ini hal yang luar biasa. Angga, dan pasti Pak David akan memberikan medali kepada Angga. Mungkin sedikit pertanyaan kepada Angga terlebih dahulu. Kira-kira apa alasan Anda turun ke kelas 70,3 kg? Tadinya Anda sedianya di kelas welterweight, betul, 77 kg. Karena memang saya lebih nyaman di kelas 70 kg. Okay, next. Tadi Anda, gesture Anda menunjukkan seperti ingin mendapatkan sabuk begitu ya. Apakah benar? Ya, saya ingin merebut sabuk ini dari JK Saragi. Pak David, kira-kira possible nggak merebut sabuk dari seorang JK Saragi? Saya sudah bicara sama komite semuanya, and itu terjadi tahun ini. JK contender against you. Or you really are the contender against JK. Baik, lawan Angga selanjutnya, JK Saragi. Dan pastinya hanya dapat Anda saksikan di program kesayangan kita bersama, One Pride Pro Never Quit.